Kita lepas, angkat tinggi, ada di sana seorang siapakah Joyce. Ya, ada Uji lepas, santai saja, masih bisa dijangkau. Uji kembali ke depan, oh! Kembali ke depan yang dituju ada seorang Chris. Berhasil diamankan ancaman Molari. Oh, sontek seorang Wida, satu ancaman kembali berbahaya. Satu, dua, tiga, Joy. Baiklah, baru banyak kali ini Ligu berada di posisi belah barat. Baik, satu serangan kembali di muka. Siapakah dia? Ada seorang nana lepas. Ada nomor 7, angka Jos. Luar biasa. Tipu daya yang dilakukan pemain Ligu berhasil menambahkan poin untuk satu poin saja lepas. Angkat tinggi, ada di sana seorang siapakah Joyce. Wildan menambahkan poin menjadi 2-0 rupa-rupanya. Lepas kembali siapakah dia? Ada seorang Aldi. Lepas kembali angkat dengan Joas. Keluar. Block out, kalian dipindah poin saja untuk Firlan. Yaitu 1-2. Baik, perhatikan pokok siapakah seorang. Lepas kembali angkat Joas. Wildan kali ini berhasil menambahkan poin, dapat ataupun Bindia. Oh, poin menjadi 2 sama rupa-rupanya. Bola dilepas. Ada seorang Chris di belakang. Angkat Wildan. Masih mulai kembali satu ancaman Joyce. Kali ini satu berbahaya kembali. Ah, pendek saja. Ada Uji lepas. Pendek saja. Masih bisa dijangkau Uji kembali ke depan. Oh! Seorang Aldi ataupun seorang Rizal yang menyelesaikan satu poin menjadi 3-2 rupa-rupanya. 3-2 seorang UJ sang center andalan dari Ligu lepas karena Joyce termampu ataupun mampu di blok hingga terjadi poin kembali didapat menjadi 4-2. Baik, kita fokus kembali, masih UJ. Servis yang kedua kali UJ. Apa yang terjadi bos? Kali ini Anda memberikan poin gratis untuk Firlan menjadi 3-4. 3-4 seorang siapakah dilepas. Luar biasa ini bola cepat yang dilakukan seorang Rizal. Berhasil menambahkan poin menjadi 5-3 rupa-rupanya. Satu servis dilakukan seorang Wildan gagal. Anda kali ini melakukan satu kesalahan. Indah poin menjadi 4-5. Ada libero sepas kuli seorang Rizal. Gagal kembali antisipasi bola. Poin kembali didapat menjadi 6-4. Baik, perhatikan masih seorang Rizal. Timbang-timbang bola seorang Rizal. Lepas kembali ke di kawalan. Poin kembali menjadi 7-4 rupa-rupanya. Baik, perhatikan masih si anak terbang ataupun talenta muda. Lepas seorang Rizal, angkat tinggi, tipu daya terjadi. Ada Uji Jos. Lepas kembali ke dengan sebikla jam yang dilakukan seorang Chris. Berhasil menambahkan kedudukan menjadi 8-4. Masih seorang Rizal lepas. Kemanja Anda boleh tercubung Rizal. Anda melalui kesatu kesalahan, satu poin kali ini didapat. Firlan kembali satu serangan, angka Joyce masih bisa menambahkan poin untuk seorang Rambo namanya. Kontek sejauh, masih kali ini tidak bisa dijangkau rupa-rupanya. Libero andalan seorang siapakah dia? Yaitu seorang Iet. Lepas kembali Wildan, angka, oh, miskomunikasi terjadi. Baik, satu serangan kembali akan dilakukan Firlan. Yaitu ada seorang Bobong lepas. Gagal kali ini Iet. Anda mengalami kecoh bos seorang Iet.
Maka dipinta tim out oleh ofisial dari Ligung. Dan untuk sementara Ligung unggul 1 poin. Baik, perhatikan kembali satu. Serangan kembali akan dilakukan Firwan. Baik, siapakah dia? Masih ada seorang Bobong. Konsentrasi lepas Bobong. Ada di sana, siapakah dia? Ada Rambo kali ini gagal. Sehingga poin kembali didapat untuk Firwan. Lepas masih Bobong. Angkat kembali ke depan yang dituju. Ada seorang Chris. Berhasil diamankan ancaman Muladi. Lepas stick tajam seorang Muladi. Berhasil menambahkan pemilih 10-9. Baik, lepas kembali siapakah dia? Masih seorang Bobong nampaknya. Akan melakukan satu servis Bobong. Angkat kembali, ada seorang Iep. Angkat kembali Wildian. Chris yang itu juga gagal. Chris, kali ini Anda melakukan kesalahan. Sehingga poin kembali didapat menjadi 11-9. Masih Bobong lepas. Gagal. Gagal kali ini seorang Bobong melakukan satu servis. Hingga terjadi pindah poin untuk kali ini. Yaitu masih Ligung kali ini. Unggul aku tertinggal 1 poin saja. 10-11 nampaknya kedudukan. Lepas kembali seorang, siapakah dia? Sontek seorang Widar. 1 ancaman kembali berbahaya. 1, 2, 3 coy. Kita lepas kembali, siapakah dia? Seorang Sambo. Mampu memperanakan sektor pertahanan dari C2 Ligung. Baik, 1 poin kembali didapat untuk Firlan. Angka Joyce. 1 serangan kembali masih terjadi. Oh, gagal kali ini mengangkat bola. Sang libero Iep ini dari Ligung. Sehingga poin kembali didapat masih Iep. Angka Joyce. Umpan terlalu lemah kali ini saudara Uje. Poin kembali didapat menjadi 14-10. Kali ini berbalik jauh meninggalkan 4 poin Firlan. Lepas kembali 1 ancaman coy. Wildan nampaknya melakukan satu speak. Kali ini Bim 2 poin menjadi 11-14. Baik, perhatikan lepas kembali nomor 4. Ada di sana, siapakah dia? Oh, lepas kembali 1 serangan yang dilakukan siapakah seorang Sambo atau seorang Ega nampaknya. Lepas kembali kali, siapakah dia? Lepas 1 serangan seorang bola. Gagal. Anda mengalami gecel Kang Iep. Lepas kembali 1 bendi dapat 16-11 seorang Mulani. Gagal kali ini Mulani melakukan 1 servis. Kali ini pindah poin untuk C2 Ligung. Yaitu sahabat dari seorang Buja lepas. Angkat dana coy. Lepas kembali tanpa pengawalan. 1 speed tajam seorang Sambo namanya. Berhasil menggeser poin menjadi 17-12. Baik, kita lepas kembali siapakannya seorang Ega lepas. Rambo nampaknya trik ball. 1 poin kembali didapat ataupun keluar. Kita lihat kembali jadi 18-12. Opas kembali kali keluar lapangan. 1 keuntungan didapat menjadi 13-18 seorang Wildan lepas angka coy. Berhasil seorang Sambo menambahkan kedudukan menjadi 19-13. Nampak sudah siapakah dia? Ada seorang Pardon lepas. 1 ancaman 1, 2, 3 coy. Berhasil ganjal. Tetapi block out rupa-rupanya. Sehingga poin menjadi 20-13 untuk Firlan. Firlan masih unggul lepas. Gagal kali ini kembali poin dapat menjadi 21-13. Cukup jauh kali ini tertinggal. Apa yang terjadi di rekan-rekan dari Ligung? Angkat seorang, siapakah dia? Angkat kembali ke depan. Masih bisa dijangkau tantang Nana lepas Barjot. Kali ini Bobong melesakkan 1 bola ataupun poin didapat menjadi 22-13.
13. Baik, lo baru banyak kali ini tertinggal. Beberapa poin ataupun tertinggal jauh nampaknya. Satu poin kembali didapat. Menjadi 22-13 lepas. IF diangkat, ada uji angkat choice. Siapakah dia? Ada seorang Chris namanya. Berhasil menambahkan poin menjadi 14-22. Baik, perhatikan siapakah ada seorang Rizal. Lepas Rizal ke depan. Gagal kali ini ataupun poin kembali didapat menjadi 15-22. 15-22 sepas kembali seorang Rizal kali ini gagal. Hingga geser poin menjadi 23-15. Satu keuntungan kali didapat oleh Pirlan M. Lepas kembali nomor 8 seorang Sambo angkat Joyce. Lepas kembali ada di sana Bobong Amoy. Memberikan umpan kepada Toser, kali gagal. Poin kembali menjadi 16-23. Ada nomor 7. Lepas seorang Rambo. Gagal gini. 24-16. Baik, rupa-rupanya kali ini seorang Bobong. Akankah melakukan satu servis lepas Bobong? Masih bisa dijangkau IF. As! Takdirlah gagal. Agak habislah pertandingan yang kedua dan tetap dimenangkan oleh Pirlan.